dulu diinisiatif dari anggota NU untuk membangun sarana pendidikan. Pengkaderan masa apa generasi muda untuk kemudian dari inisiatif itu kemudian dilanjutkan mencari lahan dengan terbeli lahan sampai 1.200 hektar jadilah kemudian dibangun sejak tahun 98 dan 99 mulai penerimaan siswa baru. Kemudian sampai hari ini saya keluar tahun 2006. Setelah itu saya dibatalkan. Justru makar itu dihindari karena konsepnya jangan konfrontatif dengan pemerintah, jangan bekerjasama dengan pemerintah. Jadi tidak ada konsepnya begitu. Makanya bangunlah sebuah pendidikan, pusat pendidikan, pendamaian. Gerakan-gerakan yang di teritorial itulah yang dikondisikan. Karena ada gerakan teritorial, ada gerakan di mahat. Beda itu. Walaupun orang itu juga. Saya sudah melihat banyak penyimpangan-penyimpangan dalam hal-hal dari keuangan, kemudian dari segi ketegasan dalam masa hari tua, rutinitas, sholat, dan sebagainya. Itu sudah banyak penyimpangan. Sudah kentara, sudah kelihatan. Apa itu, Pak, bisa disebutin, Pak, penyimpangannya, Pak? Misalkan dari segi sholat, belum diwajibkan pada saat itu. Karena mereka sholat belum waktunya. Nanti sholat pada waktunya. Kapan waktunya? Setelah negara Islam ini tegak. Selain itu, apa lagi, Pak? Ya sudah terjadi apa namanya beda pandangan, beda pendapat, sehingga saya harus mengusulkan. Kalau